Nah, ini kalkulator ya. Jadi prinsip dasarnya ya kita harus harus baca panduan dulu baru bisa menggunakan boot ya. Setelah tahu penggunaannya, nah pasti tahu susahnya. Nah, buat mudah kita saya bantu dengan dibuatnya kalkulator ini ya. Nah, sekarang kita juga dibantu dengan saya membuat tabel seperti ini kan, supaya saya kasih. Nah, tabel ini bukan menunjukkan kemungkinan kita kemana, tapi target harga yang kita akan tuju. Misalkan, oh ini koinnya akan turun, berarti kita carinya support. Jadi kalau sekarang harganya 128 juta, dia bakal turun paling rendah 119 juta target. Nah, ini semua juga harus dibantu dengan indikator. Nah, kayak ini ada website bagus. Nah, dia membantu indikator tuh ya. Sama ini juga dia pivot point tuh. Dia targetnya juga sama. Cuma dia 126 juta, 127. Malah berbeda dengan yang saya, tapi nggak, bukan masalah salah atau betulnya, ya kita juga bisa refresh. Karena dia patokannya biasanya sih yang pagi, bukan yang fresh detik ini. Jadi kalau mereka biasanya satu tabel itu bisa buat 12 jam ke depan, 24 jam ke depan. Nah ya, ini kita refresh harganya, jadi 125 juta. Itu kalau harga sekarang turun ke 125 juta, maknanya cenderung short, turun. Berarti kita belinya jangan 125, 121,5, 121, 122 gitu. Kita jaring, namanya jaring untuk beli di harga murah. Dipraktekannya ke boot, nah kita buat ini min price. Nah, yang gampang karena ini kita pakai sama dengan. Nah, kita ambil harga terendah. Ya, ini kan udah otomatis saya buatkan harga tertingginya ini udah ada ya. Lalu kita ambil berapa persen keuntungan kita. Nah, kita lihat 5% aja selisihnya 7 juta. Nah, kita bagi 5 aja. Ya, keluarkan kalkulator. Kalkulator betulannya 7 juta 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 5% aja anggap 5,7 ya. Nah, berarti target kita 1 juta 200. Nah, kita rubah take profitnya ke 1 juta 200. Rubah aja sini cari yang gampang, misalkan 30%. Nah, kisaran segini. Nah, kalkulasi dari kalkulator 0,91 cukup lah. Atau kita naikkan 32 misalkan. Boleh. Nah, ini step-nya biar sama, boleh kita samakan juga 32. Nah, ya. Jadi step tinggal di copy ini. Udah jadi ini. Ya, cut loss-nya mau dirubah sendiri boleh. Kalau enggak boleh, ya. Tapi cut loss untuk mengurangi delay, saya sarankan pakainya 2% atau 1,5 misalkan. Ya, jadi jika harga drop sampai 2 juta, lepas aja, kita beli lagi di bawah. Tinggal copy. Nah, ini PR-nya udah jadi. Tuh ya, kita bandingkan dengan kenyataan. Ya, harga tertinggi 128. Tuh, ini kan dia cenderung naik ya. Tapi kita ambil ancamnya biar nggak beli di pucuk. 1286. Terus harga minimalnya, harga terendah ini. Wah, nggak nyaman nih, takut beli ke bawahan juga. Boleh turunkan lagi. Jadi naikkan, misalkan jadi 9. Terus type price-nya ya kita ambilnya yang aman 126 juta misalnya, karena kita tahu
akan koreksi cenderung turun. Nah, kita juga bantu dengan indikator lain tadi selain sini. Ya, belinya di berapa nih kan ada nih. Saran belinya nih. Kata-kata ya. Jadi saran belinya ada, tapi kita ambil patokan aja yang aman nih. Di bawah 128. Bandingkan juga dengan yang saya ajarkan. RSI dan MACD. Lalu ini dirubah. Tuh, ini kan dia naik. Kalau cut 70, berarti kita harus jual. Kalau dia di range 50, kita beli. Nah, itu nantinya ya. Jadi kita lihat di 1 jam. Nah, di 1 jam juga dia hampir ke puncak. Jadi kurang lebih 4-5 jam ke depan masih naik. Mungkin 130 juta. Nanti koreksi. Nah, ini batasnya ini biasanya. Kadang-kadang orang pakai batas ini, puncak tertinggi. Nah, kalau garis ini jebol, bisa ke 140 dia. Patokannya ya ini lagi. Nah, patokan tertinggi 131 juta ya. Nah, patokannya. Jadi kita juga biar ada patokan. Nggak apa-apa, nggak tembus sampai 131 juta. Tapi kita ada patokan. Nah, kita jangan serakah. Orang lain juga tahu tabel ini loh. Ini se-Indonesia tahu tabel ini kan. Ya, berarti kita jangan serakah. Nah, ambil yang murah di 128. Ya, ini tabelnya. Jadi kita lihat. Kita rubah tabelnya. Tuh, ya. Tabelnya 30 menit sama 1 jam aja. Berubah, ya. R3-nya 108. Tapi kalau ini 15 menit, tuh. Berubah. Sayangnya ini nggak semua koin ada, hanya BTC aja. Kalau ada semua koin, lebih mempermudah kita juga untuk menggunakan boot, ya. Karena dia analisanya lumayan bagus. Candlestick juga ada, nih. Yang lain jelas, ya. Jangan-jangan nanti saya ngomong sendiri nih. Nah, ini candlestick tuh. Uniknya dia ada keterangannya. Harami cross. Bullish ini cenderung naik, cenderung naik. Nah, tuh. Cuman sayangnya ini, dia hanya poinnya terbatas ya. Tapi lumayan bagus nih. Untuk membantu kita, terutama untuk trading Bitcoin ya. Nah, untuk pemula, lalu kita gunakan boot. Tuh, jemuran kering. Sampai lupa jemurannya kering. Jadi, nah yang baru-baru, ya ini. Pasang pair aja. Ada videonya, sudah saya kasih. Masih nanya gimana caranya. Nah, itu yang bingung. Ya, tinggal copy, paste. Tuh, copy. New. Misalnya kalau ini PO-nya masa 3 sen. Di latihan boleh. Jangan takut ke itu. Jadi kalau mau latihan tinggal klik boot setting. Pause. Jadi jangan posisinya ini. Kan kalau start dia jalan. Ya, kalau itu kita pause aja buat latihan. Nah, ini ya, buat latihan tuh ya. Kita kalau cara menghapus semua gampang.
setting. Jadi kalau setiap pagi mau PR baru dari saya, biar nggak capek, setting, edit menu, delete. Nah, ini delete nih, copy aja nih. Delete ID. Tinggal ganti SX-nya ke nomor ID atau ke bintang aja. Hapus semua ya. Jadi mudah semua, hapus PR kita nol. Start baru lagi. Ya, udah nggak ada PR. Terus juga, nah ini rekan-rekan yang baru punya akun Telegram dengan menggunakan fasilitas web, ada menu ini. Nah, jadi kalau saya share atau apa, teman-teman di sini juga share, bisa ya. Ini kan grup kita nih. Cari aja file. Nah, ini semua file yang dibagikan rekan-rekan akan muncul. Tuh, saya nggak tahu. Jadi, nggak ada istilah. Mana? Mana? Nah, ini padahal nggak tahu cara menggunakan Telegram. Mau cari share link? Nah, ada yang bagi-bagi link nggak? Ada. Tuh, banyak. Terutama tuh ya, ada yang bagi-bagi link juga. Ini semua informasi kan enak tuh, fiturnya apa aja. Terus misalkan video, enggak ada siapa aja yang bagi-bagi video, semua bisa dilihat ini di situ juga, termasuk di saya tuh. Video saya bagi video apa aja, jadi boleh kalau nggak gunakan fasilitas set. Misalkan pengen tahu tahu gimana sih buat setting yang dulu, cari aja login underscore btc. Nah, ini muncul semua tentang ini. Nah, kita klik aja ya. Jadi kalau mau enak sini login btc, oh, muncul semua ya. Tuh, ini PR tadi. Nah, ini kalau ini namanya double. Jadi, tadi ada teman kita yang hanya masukkan 1-2. Nah, ini emang kalau nggak kebeli-beli, ya terpaksa kita harus start price-nya kita buat 0. Tapi resikonya dibeli di 4-2. Karena ya ini, doge itu sangat kejam. Semua tahu enaknya doge itu. Ya, jadi ininya deep-nya. Oh ya, lihat sampai nggak muncul mana nih. Ya, tuh lihat 4 BTC, 4 BTC, 6 BTC ini yang jual sampai berapa banyak dibanding dengan yang lain. 10 tuh, 10 masih ada temboknya. Ya, udah oke, okay. Nggak ada tembok ya. Ya, sekian. Sekarang ada yang mau tanya nggak? Siapa? Mau tanya apa? Nah, perbedaan yang full sama yang ini, yang nggak fasilitasnya batas. Kalau yang full ya saya lengkapi dengan bitrack juga ya. Bitracknya juga ada pivotnya sekarang. Jadi kalau yang senang trading di bitrack bisa memanfaatkannya. Untuk ini juga BTS, yang itunya altcoin BTC juga sudah ada lengkap. Pivot point ada dua macam, yang versi lama, versi baru. Ya, nanti saya juga akan mengembangkan versi yang support Telegram, tapi saya kodenya masih mempelajarinya ya. Jadi kalau ada
yang bagus nanti dia muncul apa? Nah kayak ini jika muncul rangkuman sangat beli nanti kita di Telegram koin BTC-nya lagi bagus misalkan, tapi masih dalam proses casingkan. Nah ini ya, ini handphone saya. Oh, muncul ya. Jadi kalau di handphone, ya kita buka ini aja. Buka Chrome tentunya. Mana linknya? Copy, masukkan aja. Tuh, malah masukin YouTube. Oh, dia nggak mau. Soalnya dia harus dari sini dulu. Berarti aku buka dulu. Harus buka sini. Telegram dulu. Yang versi gratis. Set. Dok. Ini kan langsung muncul apa aja bisa di handphone. Oh, ini dia bukanya di spreadsheet, kita back, kita copy linknya. Pilihnya nih. Aduh, kok gitu ya? Pakai ini sih. Aku manual dulu. Set. Tuh. Aku udah masukin ke tuh dia kan masuk ya, ini ganti ke menu situs details kalau mau atur dianya. Nah tuh sini ada sih. Beda ya kalau ini kan ya versi itu sama versi itu beda juga dia gitu. Jadi kita ubah ke versi desktop. Jadi di rumah sini baru kita bisa enable ya, tapi ya tadi handphonenya masih gede. Tuh ini ada nggak? Ada tuh di sini bisa ya di handphone. Enable nya yo. Hah? Tinggal dirubah ke enable desktop. Iya, kalau di handphone. Nanti aktifkan juga spreadsheet-nya. Jadi ini hanya untuk mengupdate aja. Cuma gampang kok.
Ya udah, sekarang apa lagi? Tanya apa lagi? Dia harus login ya, kalau mau itu. Kalau nggak login nggak mau dia. Ya, untuk sementara ya. Segitu aja kan, ya. Banyak-banyak. Ya, betul. Udah ngantuk ya. Mana yang lain? Mau tanya apa? Ini ngantuk.